Halo anak-anak, selamat berjumpa dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Salam sehat untuk kita semua. Dalam video ini, kita akan belajar tentang tematik kelas 4 semester 1, yaitu yang akan membahas tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 1, subtema 1 kali ini, itu akan membahas tentang keberagaman budaya bangsaku. Dalam video ini kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia. Berikut ini adalah cerita tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, yaitu cengceng. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan.